bukanlah tugas yang biasa-biasa saja. Bekerja sama bersama dengan pemerintah dan menyerap aspirasi rakyat di seluruh Indonesia menjadi tugas dari wakil rakyat. Wakil rakyat kali ini akan mengulas mengenai Eni Maulani dari daerah pemilihan Jawa Timur 10. Inilah wakil rakyat bersama Mengabdi untuk Rakyat. Sambil memegang motor sampah, Eni Maulani nampak bercengkrama tanpa ada jarak antara wakil dengan rakyatnya. Bersama konstituennya di Gresik. Ya, Gresik adalah salah satu kabupaten yang diwakili di DPR RI, selain Lamongan yang merupakan daerah pemilihan Jawa Timur 10. Sesaat kemudian, istri dari Muhammad Al-Khosik, ibu dua orang anak ini kembali berjalan tanpa lelah, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat, bersama wakil dari pemerintah di Lamongan dan di Gresik melaksanakan pelatihan diseminasi atau inovasi iptek sekam padi di Desa Pucangro, Kabupaten Lamongan. Mengapa harus peduli terhadap perkembangan iptek? Karena komisi beliau ada di Komisi 7 yang meliputi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Mengembangkan teknologi pengolahan sekam padi dengan melibatkan mahasiswa, mencetak bibit-bibit penerus perkembangan teknologi yang ramah lingkungan tentu saja menjadi satu cita-citanya. Tak hanya itu, kepedulian Eni Maulani juga terlihat saat memilih untuk menghabiskan waktu di sela-sela kesibukannya bersama dengan anak-anak panti dan peduli dengan pendidikan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, bagi warga Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik. Apa yang mendasari Eni Maulani tergerak menjadi wakil dari warga Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik di daerah pemilihan Jawa Timur 10? Apa saja tantangan dan tugas berat menjadi sosok wakil rakyat? Saya meyakini dengan saya menjadi wakil rakyat, ada undang-undang yang pro masyarakat, yang pro perempuan, yang pro anak. Dan itu bisa hanya bisa saya lakukan begitu saya menjadi wakil rakyat. Oh iya, pasti suka duka pasti ada. Sukanya lebih banyak menurut saya, walaupun dalam perjalanan itu ya begitu banyak yang kita lalui, tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Banyak makan waktu. Ya tadi suka sebenarnya, tapi dukanya tadi akhirnya berkurang waktu saya buat keluarga. Anak yang protes, mama aku mau nonton, mama aku mau pergi ke sini. Suami mungkin, tolong dong bagi. Tapi kan saya sebagai wakil rakyat, banyak tugas yang memang saya bukan hanya digaji karena untuk itu gitu ya, tapi memang harus saya perjuangkan betul-betul. Nah, itu meyakinkan mereka memang nggak gampang gitu ya, ada pergulatan batin di situ. Dan itu lebih banyak ya, bukan nggak suka ya, tapi memang sesuatu yang memang ya kita harus rasakan juga proses itu gitu, supaya memang matang lah menurut saya. Agar matang dalam berpolitik, matang dalam. Eni Maulani, satu wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur 10, mewakili Partai Golongan Karya, menjadi contoh nyata kedekatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menyerap aspirasi warga dan memperjuangkannya di parlemen. Teruslah berkarya, para wakil rakyat. Wakil rakyat tidak hanya duduk di DPR RI Senayan Jakarta saja, tapi juga ke daerah, menyerap aspirasi rakyat kemudian menyampaikannya kepada pemerintah. Demikian program Wakil Rakyat bersama Ibu Eni Maulani Saragi. Saya Ratna Absari. Sampai jumpa.